Takutnya nanti dimakan karena warnanya cerah. Tuh, 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 tuh. Selamat datang di Zilla World. Halo teman-teman, balik lagi di channel kita Zilla World. Kali ini kita ada di Zilla Land dan sekarang kita lagi makanin iguana-iguana di sini pakai kangkung, teman-teman. Nah, tapi tadi di kolam kayaknya ada sesuatu yang aneh kita lihat ya. Kayaknya kayak bulus gitu, teman-teman. Kita langsung cari aja di kolam. Kayaknya bulus albino, teman-teman. Yuk kita langsung lihat aja. Aduh. Aduh. Gigit langsung nih. Gila. Au. Au, sakit bener. Au. Serius sakit. Sakit berdarah nih, berdarah. Aduh, sakit. Sakit. Anjir, sakit beneran. Tembus nih kayaknya. Aduh. Oke. Okay. Aduh, kita habis dapat bulus albino dan gigit langsung setelah dipegang. Aduh, ini lagi di biarin dia ngelepasin sendiri nih. Sakit serius sakit banget ini, berdarah nih mungkin. Aduh, ini kalau kita gerakin dia semakin kencang gigitnya, teman-teman. Oke. Kayaknya udah lepas ya. Oh, sakit. Oh. Oke, ini jadi bulus albino yang kita dapat dari lepas nih. Oke, aduh, ya ampun, sakit serius nih, gak berdarah tapi sakit banget si bocah. Hei, nah kalah dia menggigit, ha? Dia lari. Oke, itu kencang banget larinya. Wow. Mau dimakan sama iguana dia. Ini udah siap-siap menerkam. Dan gigit lagi. Oke, nih. Nakal banget. Karena warnanya yang mungkin menggoda, ini mau cicipi. Jangan, bro. Oke. Ini bulus albino yang kita dapat di kolam Zilla Land. Dan larinya cepet banget. Takutnya nanti dimakan karena warnanya cerah. Tuh. Nggak boleh. Oke. Kita masukin ke kolam Zilla Land ya. Jangan gigit. Aduh. Sumpah nanti kamu. Ini dah, dia sembunyi di dalam. Oke, jadi ini adalah bulus albino. Enggak tahu dari mana. Oke. Dah, aman dia, tenang. Tapi karena warnanya yang mencolok mungkin jadi perhatian si iguana untuk gigit tuh reaksinya. Misalnya kita, eits, nggak boleh. Sini dia kalau kayak gini dia nggak gigit ya. Dia nggak gigit kalau kayak gini. Kamu ngapain? Ini bukan makanan. Mentang-mentang warnanya cerah gini dia ini mau gigit. Wih, ini mau dicicipin. Gak boleh, ayo. Gak boleh. Oi. Eits, gak boleh. nakal. Shh, bukan makanan. Tapi kalau kita rilis kembali ke kolam ini, kayaknya gak akan dimakan iguana ya. Kecuali dia keluar. Oke, jadi ini adalah labi-labi albino. Wow, keren banget. Wow, coba kita masukin lagi, teman-teman. Oke, udah. Ya, halo teman-teman, balik lagi di channel kita Zilla World. Kali ini kita mau mindahin si bulus albino yang kapan hari kita juga bikin vlognya. Kalau kalian belum lihat, kalian bisa lihat di sana. Kita mau mindahin karena nih kalian lihat sendiri kolamnya sangat keruh dan takutnya si labi albino atau si bulus albino ini nggak kuat
sama airnya ya. Ini walaupun kita kuras, ini memang nggak ada filternya, tapi si Bulbus albino ini hidup dari kecil banget sampai sekarang udah lumayan gede. Nah, kita mau ambil dulu ini Bulbus albinonya di sini. Nanti kita akan ketemu lagi di Zilaland, teman-teman. Oke, kita cari dulu nih. Agak susah kayaknya. Nah, ini nih. Mana nih? Ya, oke. Aduh, nempung lagi. Nih, tangkap lagi. Ya ampun, susah banget menangkap si Bulbus. Oke, kita sebelum dia memberontak, kita masukin ke sini. Uis, oke. Nih, sehat teman-teman. Di kolam ini sebenarnya, tapi sayangnya kotor. Dan kita pindah ke kolam Zilaland, mudah-mudahan cepat besar ya. Di sana airnya lebih bersih. Oke, cakep. Oke, kita ketemu di Zilaland. Sip. Oke, udah sampai di Zilaland, teman-teman. Iguananya lagi pada makan dan kita lagi hadap di kolam, depan kolam yang akan kita masukin Bulbus albino kita dari rumah. Jadi ini kita bukan nemu dari kolam, tapi tuh kita ambil dari rumah. Kalau kalian ingat, ini si Bulbus albino kita pernah bikin vlognya, kelihatan ya. Ini nih. Oke, tuh gigit sih, malesin. Tadi gigit beneran lagi. Oke, ini adalah Bulbus albino nih, teman-teman, lihat. Tuh. Respon iguana juga tadi hampir mungkin dikira makanan ya sama si iguana, jadinya kayak mau gigit tuh. Kan? Tuh. Oke, tadi udah kalian lihat ya responnya iguana terhadap si Bulbus albino, hampir digigit dikira makanan karena mungkin warnanya yang cerah. Oke, tuh. Sini. Mau nyemilin ini. Oke, tuh. Nih, mau ngicipin. Tadi udah ngicipin mereka. Oke. Eits, jangan digigit nih, satu gigitan bisa fatal. Oke. Mau nyoba. Wih, nakal. Au, digigit lagi nih. Au. Aduh, sakit. Sakit. Oke, teman-teman, kita mau lepasin si labi albino ini ke kolam yang kecil dulu buat percobaan, biar enggak pada ngapain sih? Biar percobaan Oke, ini pada ganggu deh. Oke, kita lepas dulu. Kita lepas 3 2. Sebelum kita lepas, ini adalah bug control, teman-teman, biar kita bisa nguras dari sini juga. Oke, kita masukin. Ini cuman kotak kecil ya, jadi ngambilnya nanti gampang kalau mau diambil lagi. Oke, kita lepas. Uts, menggigit. Aduh, sakit. Ini bekasnya nih. Lumayan ya. Ada bekasnya. 2 garis tuh. Main perih. Au. Oke, kita coba lihat. Ini dalamnya lumayan ya, kurang lebih ya 50 sentian. Enggak ada ding 50 senti. Oke, dapat. Ya. Wis, dapat lagi. Ya, teman-teman. Jadi dia tadi masuk sini langsung dia gali apa namanya? Ada kayak lumpurnya. Bukan makanan nih. Jadi ada lumpurnya dan dia langsung masuk ke dalam lumpur, teman-teman. Jadi itu membuktikan kalau misalnya si Bulbus albino ini kita masukin ke kolam akan jadi aman. Pada ngapain sih ya? Akan aman, teman-teman. Oke, kita langsung masukin aja tahu. Itu si Omar. Omar juga penasaran. Bagaimana kalau kita liatin reaksinya si Semen? Yuk kita cari. Sabar ya, labi-labi. Kita nanti habis ini masukin kamu ke dalam kolam. Oke, di mana si Semen itu dia? Kita cari si Semen. Oke. Ya, ini dia Semen. Tuh. Hey, dia lagi santuy habis makan kangkung. Dan it's jangan depan kamu. It's bahaya. Dikira makanan ini. Fix ini kalau misalnya dia keluar si labi-labi,
kayaknya akan dimakan sama si semen. Wih, parah nih semen nih, semua dimakan. Dadah, jangan. Oke, karena sebagian dari iguana di sini kayaknya pengen makan si labi-labi albino, kita kayak nggak jadi cemplungin ke sini karena kasihan nanti kalau misalnya waktu si labi ini keluar pasti akan langsung dimakan fix. Ngeri. Jangan-jangan panana, nana panana juga dimakan kali ya. Oke, ini kan cakep nih. Jadi nanti mungkin kita akan bikinin akuarium aja di rumah. Terus kita akan update perkembangannya juga, teman-teman. Kita nggak akan balikin ke kolam yang keruh itu tadi. Kita mau kuras itu kolam, terus kita besok renovasi aja. Oke, yang ini kita simpen, kita balikin ke rumah karena lihat responsi semen tadi ngeri. Responsi Omar juga dan kawan-kawan lainnya juga tuh yang pada berteduh siap untuk menerekam, teman-teman. Oke, itu dulu vlog kali ini ya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya dan semoga video kali ini menginspirasi kalian yang pelihara kura-kura labi-labi. Oke, ini kita balik ke rumah. Ya, kasihan kamu. Walaupun jahat ya gigit-gigit, tapi kasihan juga kalau dimakan iguana ya. Oke, dah. Sip, balik rumah.